Halo Mas Bro, piye kabare? Selamat sore, berjumpa kembali dengan channel Bang Kumis Berbagi. Bang Kumis saat ini sudah berada di lapangan Bentengan, di mana pada hari ini merupakan hari final antara Cikirai dengan Pinggir Kali. Dan ini salah satu supporter dari Cikirai yang siap membantu timnya untuk berlaga di babak final pada sore hari ini. Halo, selamat sore, salam olahraga. Kembali kita jumpa dengan channel Bang Kumis Berbagi dari Bentengan, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, di mana sore hari ini kita akan saksikan bersama satu pertandingan yang penuh gengsi di babak final antara Cikirai FC melawan dengan Pinggir Kali, di mana Pinggir Kali nampaknya ada di sebelah kanan Bang Kumis Berbagi, sementara Cikirai ada di sebelah kiri, di mana satu lagi cuaca pada sore ini kami informasikan bahwa angin dengan kencang bertiup ke sebelah kiri, di mana untuk dimenangkan atau diuntungkan oleh salah satu tim yang sebelah kanan, yaitu Pinggir Kali. Kita saksikan bersama. Sesaat lagi, peluit panjang pertama akan ditiup oleh sang wasit. Pertanda pertandingan akan segera kita saksikan bersama. Satu, dua, tiga. Peluit pertama sudah dibunyikan, pertanda satu pertarungan keras akan berlangsung di sana. Langsung saja nampaknya satu serangan. Kali ini Cikirai, satu perempuan di bawah. Nampaknya masih bisa diselamatkan di sana. Dan kali ini Pinggir Kali mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Apa nampaknya satu bendera hakim garis diangkat, pertanda di sana ada satu offside sudah dilakukan. Langsung saja tinggi sekali di sana, ada siapa? Masih bisa diselamatkan nampaknya. Kali ini kembali mencoba membangun serangan Cikirai, kembali ke kesetaraan. Langsung saja di sana, ada siapa? Wah, bagus sekali nomor 8 kali ini. Kembali mencoba membangun serangan, masih bisa. Satu penyelamatan bola, cakep sekali. Langsung saja di sana, siapa yang dituju? Kembali dua kerjasama, kembali mencoba membangun. Tapi sayang, nampaknya bola lebih dulu meninggalkan arena pertandingan. Pertama nampaknya di sana, kembali nomor 3. Langsung saja, sayang. Masih bisa kali ini. Kembali. Satu kesempatan tadi masih bisa dipotong nampaknya oleh para pemain belakang. Dan di sana bola pun memilih keluar. Gawang yang pertama akan dilakukan oleh Cikirai. Sudah dilakukan. Kembali perebutan bola udara terjadi, dimenangkan tadi oleh Pinggir Kali. Kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kiri sana. Goleng-goleng, bagus sekali. Apa yang terjadi? Sayang sekali, nah di sana disapu habis nampaknya, tidak mau mengambil resiko. Dan akhirnya bola pun melaju dengan kencangnya ke daerah pertahanan Cikirai. Terkan langsung saja. Bola tanggung nampaknya nomor 7 kali ini, kencang sekali mencoba membangun serangan. Apa yang terjadi di sana? Kembali goleng-goleng, satu gerakan yang cukup cantik sudah dilakukan, tapi sayang nampaknya masih bisa selamatkan. Kali ini kembali langsung saja, apa saja. Satu kesempatan di menit yang kelima merupakan satu kesempatan yang baik sekali, tapi nampaknya bola tidak terlalu kencang. Akhirnya bola pun masih bisa ditepis oleh penjaga gawang. Dan langsung saja kali ini tendangan sudut untuk Pinggir Kali akan dilakukan dari sudut kanan sana. Sudah dilakukan. Kembali menuju, jebret. Sayang sekali di sana, bola udara. Langsung saja kembali mencoba menyerang. Nomor 2 kali ini kembali. Langsung saja. Nampaknya di sana keraguan. Apa yang terjadi? Masih nampaknya satu perebutan bola tadi mengakibatkan dua pemain terjungkal di tengah-tengah lapangan, dan akhirnya merupakan satu pelanggaran
yang dilakukan oleh pinggir kali. Kali ini bola dikuasai sepenuhnya pemain dari Cikirai. Langsung saja, sudah dilakukan. Kembali perebutan bola udara, nampaknya dimenangkan siapa gerakan kali ini. Wow. Satu peringatan untuk pemain dari Cikire yang tadi dengan jelas tertangkap lensa Bang Kumis berbagi, melakukan satu dorongan dari arah belakang dan akhirnya diganjar satu tendangan bebas saja yang akan dilakukan nomor punggung 2 dari pinggir kali. Ancang-ancang sudah dilakukan, tinggi sekali. Sudah dilakukan, tinggi sekali. Satu tendangan cantik tadi dilakukan salah satu pemain akibat dari pelanggaran keras dan akhirnya langsung menerobos satu tendangan yang cukup cantik sekali, akhirnya mengakibatkan satu kemenangan untuk pinggir kali. Semangat Bang Bumi. 1-0 di menit yang ke-7. Baru saja terjadi gol cantik tadi. Kali ini mencoba membangun serangan pinggir kali. Haji kembali. Langsung saja. Kali ini apa yang terjadi? Bagus sekali. Perebutan bola terjadi di sektor kiri kanan. Langsung saja. Kembali. Apa yang akan dilakukan? Pendek saja kepada kawannya di sana. Langsung saja satu serangan balik akan dilakukan dari nomor punggung 8 dari sektor tengah kanan. Langsung saja kembali kali ini perebutan bola. Apa yang terjadi? Oh, bagus sekali. Langsung saja jebret. Lambat sepersekian detik, satu kesempatan yang cukup sempurna tidak bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Cikire. Dan kali ini tendangan sudut yang pertama dari Cikire dari sudut kiri. Dan kami informasikan skor sementara 1-0, di mana tadi tendangan cukup cantik mampu menerobos pertahanan. Dan kali ini apa yang terjadi? Jebret. Sayang sekali, nampaknya masih ternyentuh salah satu pemain dari pinggir kali. Dan akhirnya kali ini tendangan sudut pun akan dilakukan dari sisi sudut kanan. Di sana ancang sudah dilakukan. Jebret. Wow, bagus sekali kali ini. Mencoba serangan balik nampaknya bisa dipertahankan. Kembali. Nampaknya di babak final ini suatu babak pertandingan yang penuh gengsi dilakukan oleh kedua tim derby dari kota Teluk tersendiri. Dan kali ini kembali Cikire pendek saja mencoba membangun serangan nomor 7 sekarang. Kali ini serangan balik ke sayang sekali, terlalu buru-buru nampaknya. Kali ini Cikire kembali bisa dipatahkan. Langsung saja kali ini mencoba membangun serangan. Apa yang terjadi di sana? Kali ini kembali. Lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain dari Cikire, mengait kaki dari nomor punggung 14 yang mengakibatkan terkapar di tengah-tengah lapangan. Dan akhirnya satu tendangan bebas pun diberikan kembali kepada tim pinggir kali dari tengah-tengah arena pertandingan. Kali ini siapa gerang di sana? Ada kapten kesebelasan. Tapi siapa yang akan melakukan satu tendangan eksekusi? Langsung saja kali ini kembali. Nampaknya kali ini bola langsung saja tinggi sekali. Dan seperti Bang Kumis katakan bahwa pinggir kali sendiri diuntungkan dengan adanya cuaca angin yang mengarah ke kiri. Kali ini kembali nomor 12 langsung saja. Bagus sekali satu umpan cantik tadi dilakukan. Kali ini nomor 27 mencoba membangun serangan. Nomor 26. Apa yang terjadi? Satu dorongan tadi dianggap satu pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Cikire. Ada makan apa? Duduk masalah topi ribut di sini. Dan kali ini nampaknya satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Cikire pinggir kali. Dan akhirnya akan kita saksikan bersama.
Langsung saya. Oh. Nampaknya kali ini nampaknya satu supporter pun hari ini cukup padat. Dimana satu pertandingan final sangat seru sekali. Diperkirakan 50.000 penonton hari ini memadati stadion utama Bentengan. Dan ini anak-anak pun dengan asiknya menyaksikan, dan tak lupa gadis-gadis cantik pun di sana nampaknya. Kali ini satu serangan balik kembali terjadi. Wow! Apa yang terjadi nampaknya di tengah-tengah pertandingan? Kembali. Kali ini Sikire menguasai bola. Apa yang terjadi nampaknya handball? Baru saja dilakukan. Penonton itu bebas. Kali ini langsung saja kembali. Apa yang terjadi? Sayang sekali nampaknya bola lebih dulu meninggalkan arena pertandingan. Dan kali ini inilah satu dukungan dari pinggir kali, satu pemain ke-11 dari satu pertandingan final pada hari ini. Kali ini kembali mencoba ditendang saja langsung nampaknya di sana. Apa yang terjadi? Kembali perebutan. Ah, lagi-lagi salah tadi nampaknya bola keluar. Lempar kali ini. Kembali macam itu. Langsung ya. Ah, sayang. Lagi-lagi satu tendangan tadi kurang tepat nampaknya. Dan kali ini bola nampaknya masih dikuasai penjaga gawang, dan penonton pun begitu ramainya, seluruh padat di setiap sudut lapangan. Kali ini kembali perebutan bola, coba membangun serangan. Lagi-lagi, ah bagus sekali, sayang sekali. Satu operan kali ini kembali lolos. Kembali Cikire mencoba membangun serangan. Nomor 8 mencoba kembali mengotak-atik bola dari sudut kanan, langsung bertiga di sana. Trisula akan dilakukan untuk menerobos pertahanan. Ah, sayang sekali direbut nampaknya sana. Kali ini kembali akan dicoba satu serangan. Nomor 10 di sana cepat sekali, tapi nampaknya bola masih lebih dulu ke pemain dari Cikire, dan akhirnya bola bisa diselamatkan. Kali ini bola sepenuhnya dikuasai penjaga gawang, sudah dilakukan pendek saja. Lagi-lagi Cikire akan mencoba membangun serangan dari sudut kiri sana. Ah, lagi-lagi nampaknya dicoba kembali, masih bisa dipatahkan. Mencoba kembali yang sempurna. Dan kali ini Cikire salah lagi. Ah, nggak ada pemain nampaknya di sana, tapi masih berdiskusi. Langsung saja kembali mencoba membangun serangan berdua di sana, cepat sekali. Langsung saja, sayang nampaknya bola akhirnya keluar arena pertandingan. Kali ini apa yang terjadi? Jebret. 1, 2, 3 jebret. Wow. Nampaknya satu pemain di sana terkapar, ngagoler tim. Wah, nampaknya harus ada perawatan dari palang merah Indonesia di sana. Apa yang tadi masih perlu dirawat, dan semoga tidak terjadi satu cedera yang serius. Di mana babak final ini memang babak yang penuh dengan gengsi. Kedua pemain akan memberikan satu permainan terbaiknya demi mencapai satu kemenangan di babak final. Dan kami informasikan bahwa pertandingan untuk sementara dimenangkan oleh pinggir kali dengan skor 1-0. Terjadi di menit yang ke-7 di babak pertama, Cikire lebih dulu kebobolan hasil dari tendangan yang cantik dari pemain pinggir kali. Kali ini kembali ke arena pertandingan, sementara bola dikuasai oleh Cikire. Akan dilakukan satu tendangan bebas pendek saja nampaknya di sana dilakukan. Kembali ke pemain 8 membangun serangan, mencoba kali ini di kotak-kotak. Langsung saja nampaknya di kiri sana. Ah, satu bola udara terjadi. Kali ini siapa gerangan? Ah, nampaknya satu pelanggaran tadi dilakukan.
oleh pemain dari, dan nampaknya kedua supporter pun sudah saling serang. Dari suara-suara supporter di sana, ada pemain atau supporter dari Cikire, dan di sebelah kanan sendiri pinggir pantai adalah supporter dari pinggir kali. Hal ini mencoba membangun serangan. Kembali di sana, apa yang terjadi? Satu gerakan yang cukup cantik kali ini. Cikire nomor punggung 11 langsung saja membelut-membelut udara di sana. Kali ini sayang sekali nampaknya masih bisa dikuasai. Dan juga nampaknya Bapak Kepala Desa bersama Bang Dri pun tidak selalu mensupport para pemain di babak final ini, karena dengan dukungan beliau pertandingan ini selalu sukses dan lancar. Kembali ke studio. Kali ini kembali mencoba membangun serangan. Cikirai lagi-lagi satu terang. Wow, satu penyelamatan bola tadi cukup sempurna di lagi. Nampaknya menerobos satu pagar penonton, satu pemain Cikire tadi. Mudah-mudahan di sana tidak ada janda yang kena kali ini. Sayang sekali, bola lebih suka menyisir di lini pertahanan penonton nampaknya. Kali ini kembali Cikire mencoba. Kali ini lempar ke dalam. Nampaknya lemparan ke dalam akan diberikan kepada pinggir kali. Sudah dilakukan. Satu kesalahan tadi kan. Kembali mencoba mengserangan. Apa yang terjadi di sana? Sayang sekali. Nampaknya tidak ada kawan. Kembali Cikira pinggir kali. Langsung saja. Nampaknya pelanggaran tadi menghadang laju lari dari pemain pinggir kali. Nampaknya apakah akan terulang satu gol lagi seperti babak pertama di menit yang ketujuh tadi. Gol diciptakan melalui tendangan bebas, dan kali ini nampaknya akan diulang karena dilihat dari posisi cukup strategis untuk satu tendangan bebas yang akan langsung mengarah ke mulut gawang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertahanan dibangun oleh Cikire untuk mencoba menahan serangan-serangan dari langsung. Sayang sekali. Kembali nampaknya bola ke arah Bang Kumis. Pinggir kali sudah dilakukan. Langsung saja ke kanan sana, tapi sayang lemah. Mencoba. Masih bisa dibendung. Kembali membangun serangan. Cikire nomor 10. Lagi-lagi perebutan bola di sana terjadi. Nomor 10 tapi sayang masih lebih dekat dengan penjaga gawang nampaknya. Akan dilakukan satu tendangan yang cukup keras sekali. Bagus sekali. Apa yang terjadi? Nampaknya satu pelanggaran. Di menit yang ke-22, skor sementara 1-0. Langsung saja kembali Lee mencoba membangun serangan. Langsung bebas. Apa yang terjadi? Langsung saja kembali Cikire. Satu pertandingan. Nampaknya Cikire langsung saja. Satu gerak. 53 langsung saja masih bisa dipatahkan. Kembali nomor 7 langsung saja. Satu kesempatan tadi, seandainya tidak diambil tadi, itu satu kesempatan yang bagus sekali nampak. Cikire menguasai bola langsung saja.
Masih ada pemain di sana, langsung tinggi sekali. Mencoba membangun serangan. Kembali. Lagi-lagi nomor 12. Langsung. Langsung saja. Dikawal dari pemain. Akhirnya akan mencoba membangun dari sektor kiri nomor 12. Tidak. Lagi-lagi satu perebutan bola terjadi di sana. Sudah menunjukkan kali ini jebret. Sayang sekali nampaknya bola masih dikuasai. Kali ini Cikire mencoba membangun serangan. Lagi-lagi perebutan udara. Siapa gerangan yang memenangkan? Satu duel udara terjadi. Kali ini jebret. Bola keluar. Lensa Bang Gumi sudah menunjukkan 29 menit di babak pertama. Pertanda pertandingan akan sesaat lagi berakhir di babak pertama dengan 1-0 untuk keunggulan pinggir kali. Kali nomor 8, nomor 9. Kali ini mencoba serangan ke kiri di sana. Nampaknya iya, satu pertandingan babak pertama telah usai dengan skor kedudukan 1-0 untuk pinggir kali nampaknya, dan kita sampai ketemu lagi, dan kali ini kita akan menyisir pinggir kali. Sampai jumpa di babak kedua.